Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama aku Randy. Ya, kali ini aku sedang berada di sebuah pasar ya. Pasar yang sangat legendaris sekali. Sebut saja dengan Pasar Baru ya. Nah, di sini itu ada pusat perbelanjaan teman-teman. Yang di salah satu lantainya terdapat thrifting. Penjualan thrifting yang terbesar juga ya di Jakarta. Nah, sekarang sebelum tutup, mari kita lanjut menuju ke lantai 4 Metro Alam Plaza ini. Dan kita akan lihat bagaimana situasi di pusat thrifting ini. Mulai dari celana ya teman-teman ya. Kita akan lihat seperti ini nampakannya. Tutup jam berapa, Bang? Jam 6. Jam 6 ya. Sampai lantai atas, Bang ya? Iya. Thriftingnya? Iya. Ini lantai berapa nih? Lantai 4. Ini lantai berapa? Lantai 3. Oh, 3, oke. Okay. Nah, teman-teman, ada salah satu celana kita lihat. Ini merupakan celana kain ya. Dimulai dari harga Rp50.000. Ini juga ada celana, kita lihat salah satu aja. Ini harga pas ya, atau masih bisa kurang? Harga pas. Oke. Ini brand dari mana, Kak? Apa? Ini barang impor ya? Barang impor. Dari mana? Dari, kita ambil dari Korea sama Jepang. Oh, Korea sama Jepang. Iya. Kalau apakah ada perbedaan, Kak, ciri-ciri yang dari Korea itu seperti apa? Saya dari paham. Oh, gitu. Ini ada yang contohnya teman-teman ya. Satu lagi. Celana kain, ini seharga Rp50.000. Oke, kita coba explore di tempat yang lain ya, teman-teman ya. Teman-teman di sini juga harga 50 ribu.
Deo itu di sini. Ya. Kayaknya dia tuan. Kita intip saja ya teman-teman ya. Ya dari samping sini. Nah, kualitas dari bahannya teman-teman lumayan tebal juga. Ini di harga 20.000 teman-teman. Celana pendek di harga 20.000. Kita lihat bagaimana bahannya. Boleh, Pak. Lihat ya. Ini buat cewek cowok ya, kayak? Di sini tutup jam berapa, Kak? Jam 6, Kak. Oh, dari pagi ya? Iya, dari pagi. Pagi buka jam berapa? Rata-rata toko jam 9. Oh. Putih nggak ada mbak. Untuk sana yang di atas ini. Beda. Bisa juga itu. Tapi ukurannya kali. Itu di atas mana saya dapat? Ukuran berapa kakak? Satu yang bahan, satu yang kecil. Ini di harga 50.000 teman-teman ya. Oke teman-teman yang ingin mencari celana, di sini sangat banyak pilihan. Mulai di harga 30.000-an sampai 50.000-an ke atas. Ini bagus loh. Lo kepanjangan sama gue dong. Ini juga ada celana perempuan teman-teman. Dimulai dari harga 35. Ya lihat kak ya. Ini cewek cowok ya? Oh cewek semua. Oh dia lihat ya. Ini juga ada celana cewek teman-teman. Ini dimulai 25.000 ya, guys. Ini celana buat cewek. 25.000. Ini deh kayak buat contoh. Nah, di sini semuanya 25.000 teman-teman.
aneka celana panjang untuk wanita. Harganya 25.000. Di sini harga pas ya, Kak ya? Sini ini barang-barang dari mana, Kak? Impor ya ini? Impor semua. Kebanyakan dari mana? Ya, beda-beda sih ya. Beda-beda ya. Ada yang 35, kalau 35 300. Ini 300 nih. Ya. Oh, ini 35. Bedanya apa, Kak? Bedanya bahannya agak bagus lah, lebih bagus. Lah. Oh. Kalau 25. Ya, ya. Agak tipis dikit, Kak. Kebanyakan biasanya dari mana, Kak? Korea ya? Iya. Atau lagi bahan 50 ribuan bahan itu dekat ngantor ada 50. Iya. Di sini nama tokonya apa, Kak? Itu Cantika Impor. Cantika Impor. Di lantai 3 ya ini ya? Lantai 3, iya. Oke. Buat contoh sih, Kak. Yaudah, Kak, nanti kalau misalnya ada teman cewekku mau nyari, aku arahin ke sini ya. Makasih, Kak. Ya, makasih, Kak. Cantika Impor, teman-teman, nama tokonya. Bagus-bagus di sini. Jangan ya kan, emang iya emas yang itu mau aja. Aku mau bayar menang ini tanggal dulu. Hei! Juga dimulai harga dari 20.000 teman-teman. Tuh lihat. Di sini semuanya 20.000. Sana untuk wanita ya. Tuh. Bagus kan? Kita lihat lagi contoh. Ini celana buat wanita teman-teman. Ini juga ada celana kain, ada celana jeans juga. Bagi yang untuk kerja banyak pilihan di sini. Oke, ini juga. Berapa kali kami ke situ, kan? Jauh dari tempat kami, jadi kami naik beca. Sini juga ada di harga 35.000. Celana pendek dengan aneka ragamnya untuk wanita ya. Tuh, lucu-lucu. Bagi yang mau beliin mungkin adik, kakak atau siapapun cocok. Tuh, 35.000. Boleh-boleh Kak, jaket ya. Aduh, warnanya. Nah, itu orangnya. Boleh mampir belanja, boleh. Ya, lihat Kak ya. Iya. Cowok-cewek Kak ini? Cewek ya? Cewek. Oh. Cowok-cewek. Cowok. Bulat. Yang mana tuh? Bulat ini. Ini. Pas. Cowok. Besar ya? Ada yang kecil, ada yang gede banyak. Kecil nih.
Yang botol-botol enggak ada? Yang botol-botol di belakang. Sana botol. Ini lihat-lihat dulu aja. Lihat aja dulu. Ini cowok nih? Cowok. Oh. Buat jual apa? Buat pakai sih. Bagus itu. Ini barang dari mana semua ibu? Hah? Barang impor ya? Impor. Kebanyakan dari mana nih? Taiwan. Oh Taiwan. Cakep tuh. Cowok robek robek lagi model. Saya izin video ya. Oke. Buat TV. Buat teman-teman juga nih. Kalau misalnya dia mau kan bisa saya rekomendasikan di sini. Nama tokonya apa, Ibu? LKS 4. LKS ya? Lantai 3. Banyak juga nih teman-teman pilihannya. Banyak sekali. Celana juga 35 ribu. Ini kami lama kagak di sini. So tau kan ya. Banyak juga nih teman-teman pilihannya. Banyak sekali. Celana juga 35 ribu. Halo. Halo. Sini. Nah, kayak gini lah. Ini harga 10.000 teman-teman. Ini berapa sih kak? Ini harga 10.000-an teman-teman. 10.000-an. Ini harga 10.000-an. Gak ngurus katanya ntar kalau kalau yang kayak gitu gimana? Gak ngurus ya, emang bener aku kerja. Ribuan teman-teman harganya, kita lihat salah satu contoh aja. Sepuluh ribuan, ini hanya 10.000-an teman-teman buat wanita. Tuh. Oke, sekilas saja. Boleh-boleh saja aku punya penyanyi. Sana-sana, Rik.
beli apa? Modal 35.000. Bahannya tebal, teman-teman. Kuning ada nih, Bang. Mau nyari kuning. Enggak, lihat-lihat aja, Kak. Teman-teman, contohnya Rp15.000. Sekarang kita naik ke lantai 4, teman-teman. Ini harga 10 ribuan, teman-teman. Celana. Lihat, Bang, ya. Itu banget. Ini harga 50 ribuan. Enggak ada yang 3 gitu, Mbak. Ini cukup banyak nih, teman-teman. Di atas juga. Tuh, pelan-pelan ya. Murah-murah, teman-temannya, di harga 30 ribuan. Tuh, buat celana pendek cowok. Celana panjang juga ada nih. Tuh.
panas ya. Caranya berapa nanti aku kesini. Oke, teman-teman, jadi aku rasa sekian dulu untuk explore celananya yang untuk pria dan wanita. Dan kesimpulannya di sini banyak sekali pilihan ya untuk wanita ataupun pria gitu, dengan harga dan model yang bervariasi. Yang dari tadi yang sudah aku shoot itu mulai dari harga 10 ribuan. Oh iya. Oh, lihat-lihat Bang, sebentar aja. Oke, aman. Iya. Ya, jadi untuk harganya itu kisaran dari harga 10 ribu ya teman-teman ya. 10 ribuan sampai, pokoknya tadi yang aku lihat banyak di harga 10 ribuan, 20 ribuan, 25 ribuan, 35 ribuan, 50 ribuan sampai ke atas. Nah, jadi memang relatif bisa dikatakan murah-murah dan banyak pilihannya. Oke, teman-teman, aku rasa sekian untuk explore celananya dan kita akan berpindah ke yang lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini, terima kasih sudah menonton, dan kita akan bertemu di next video. Terima kasih.